Setelah Anda menemukan tujuan hidup dalam membagikan kasih Injil, ingatlah tanggung jawab pribadi Anda untuk membantu orang lain mengenal Yesus melalui kehidupan Anda sehari-hari. Kita semua hamba spesial, dan Tuhan telah menempatkan Anda di antara lingkaran orang-orang yang spesial yang akan mempercayai dan menghargai kata-kata Anda. Dengan membagikan iman Anda dengan cara yang spesial, Anda bisa memberikan pengaruh yang penting pada kehidupan mereka. Yesus memanggil kita untuk membagikan kasih Injil kepada semua orang, namun secara bertahap. Jika Yesus terhubung dengan jiwa kita semua, pastinya semua orang akan melakukan hal yang sama dengan kita. Berbagi dimulai dari Anda. Cukup jalin hubungan dengan lingkungan dan berikan teladan Anda. Bersama-sama, kita membantu dunia mengenal Yesus.